Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pringgundani 84 YouTube channel. Siang ini saya berada di Terminal Induk Banjarnegara ya. Seperti ini di siang hari ini situasinya dari Banjarnegara di hari Minggu tanggal 23 April 2023 di hari Lebaran kedua ya. Saya mencoba berkunjung ke Terminal Induk Banjarnegara ya. Ini ada armada-armada dari Sinar Jaya yang terparkir di Terminal Banjarnegara. Dan cukup banyak sekali ya armada yang terparkir di Banjarnegara ini. Dan di sana juga ada unit armada dari Hantoyo yang juga mungkin perpal ya di Terminal Banjarnegara ini. Di siang hari ini terpantau cukup sepi ya dari Terminal Banjarnegara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, komen, share, dan juga subscribe di channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe ya. Kebetulan saya pas lagi mudik ya di Banjarnegara dan mencoba untuk berkunjung ke Terminal Induk Banjarnegara di siang hari ini ya. Seperti ini situasinya dari Terminal Banjarnegara. Armada Sinar Jaya banyak sekali. Seperti pul pribadi ya dari Sinar Jaya di Terminal Induk Banjarnegara. Kebetulan di siang hari ini cukup terik ya suasananya. Saya nanti coba akan mencoba ya jalan-jalan sejenak di Terminal Induk Banjarnegara ini. Dan ini ya skuad dari Sinar Jaya sedang perpal berjamaah di Terminal Induk Banjarnegara. Cukup banyak sekali ya, dari segala jenis bodi ada juga dari bodi Avante ya, 63S ya, dan juga perpal di Terminal Induk Banjarnegara. Seperti ini ya di siang hari ini kondisi di hari Lebaran kedua di Terminal Induk Banjarnegara.